Saudara, Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara turut mengawasi jalannya tahapan pemilu 2024 di PPU. Kejari membentuk posko pemilu yang tujuannya untuk mengawasi jalannya tahapan hingga pelaksanaan pemilu nantinya. Kepala Kejaksaan Negeri PPU Agus Chandra mengatakan bahwa upaya pengawasan ini dilakukan dengan tetap berkoordinasi bersama penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Nita Rahayu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nita. Ya baik, Firda dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara bahwa tidak hanya penyelenggara pemilu yang ikut mengawasi jalannya tahapan hingga pelaksanaan pemilu 2024, tetapi juga oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari setempat. Terbaru ini, Kejari membentuk posko pemilu yang tujuannya untuk mengawasi jalannya tahapan hingga pelaksanaan pemilu. Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara atau Kejari PPU, Agus Chandra mengatakan bahwa upaya pengawasan ini dilakukan dengan tetap berkoordinasi bersama Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat. Kajari juga menjelaskan bahwa sejak pembentukan posko pemilu belum ada permasalahan hukum terkait dengan pemilu maupun tahapan yang sedang berjalan yang diterima oleh pihaknya. Namun demikian, adanya pelanggaran pemilu tetap menjadi atensi dari Kejari Penajam Pasar Utara. Potensi yang memungkinkan terjadi yakni mulai dari money politik atau politik uang, black campaign hingga netralitas aparatur sipil negara. Tidak hanya membuat posko pengawasan, tetapi juga Kejari melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Itu untuk meminimalisir potensi konflik yang memungkinkan terjadi. Kata Kajari, masyarakat harus lebih memahami tentang pemilu dan jenis pelanggarannya jika tak ingin terjerat masalah hukum nantinya. Dengan adanya upaya tersebut, pemilu 2024 sejak dalam tahapan hingga pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan kondusif. Sebelumnya, Kejari Penajam Pasar Utara juga telah membentuk posko pemilu di 9 desa yang ada di Penajam Pasar Utara. Yang baru diresmikan terbaru ini ada di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu. Kemudian juga tiap-tiap posko yang telah dibentuk itu akan disiagakan satu pegawai kejaksaan. Mereka nantinya tidak hanya bertugas untuk menjalankan pengawasan, tetapi juga melayani masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang tahapan pemilu. Dan juga pegawai kejaksaan tersebut akan menerima laporan jika ada pelanggaran yang terjadi. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Nita dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.